Selamat pagi Sampurasun pemirsa YouTuber. Saat ini saya akan menelusuri jalur Jawa Barat. Bagaimana kepadatan arus lalu lintas di daerah ini? Saat ini saya berada di kawasan Jalan Raya Cadas Pangeran. Suasana pagi nampak cukup indah pemirsa. Jalur ini kita lalui. Biasanya kalau di siang hari sangat padat, tetapi pagi hari ini terlihat agak lenggang pemirsa. Yuk kita lihat sambil kita test drive telusuri jalur jalan ini pemirsa. Semoga saja apa yang jalur ini. Nah sekarang ini agak padat pemirsa. Coba lihat ini antrian kendaraan. Agak susah untuk dilintasi karena saya naik sepeda motor aja sendirian. Ada garis pangeran pemirsa. Saya untuk melewati untuk terdahulu ini agak susah. Jam 7 lokasi jalur ini. Jalur ini memang sering terjadi longsor ketika kita melintas jalur ini, tentu ekstra hati-hati. Selain longsor juga pohon tumbang, kemudian jatuhnya batu-batu dari tebing. Jalur ini
mengganggu jadi jalur agak lenggang karena tidak terganggu oleh aktivitas anak-anak masuk sekolah, termasuk juga aktivitas di lingkungan perkantoran. Jadi jalur di sini tidak terlalu padat, hanya sesekali terjadi antrian lumayan panjang karena kendaraan besar tentu masih melintasi jalur ini. Nah, saya ketemu lagi antrian agak panjang nih, agak susah untuk dilalui. Akan mencoba menerobos antrian ini. Garis pembatas ini bawa sepeda motor. Mau belokan ke simpang, makanya terjadi antrian panjang. Selain juga ada kendaraan besar yang sering sekali menghambat perjalanan di jalur ini. Kepadatan arus lalu lintas di jalur ini atau mencegah terjadinya kerusakan jalan di jalur tengah Jawa Barat ini, solusinya yaitu dengan pembangunan jalan tol di Sudau yang sampai saat ini masih dalam pekerjaan. Masuk ke jalan Tunggul Hideung namanya, Tunggul Hideung.
lintas jalur tengah Jawa Barat, Sumedang, Majalengka, Cirebon. Sudah ke pertigaan Selawi ya, yang kalau dari arah Bandung adalah ke kiri masuk ke Cikalong. Nah, sudah agak mendekat ini. Kita juga bisa melihat nanti kepadatan jalur dari Tanjung Sari. Stop dulu ya. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Krisna Supriyata menyampaikan untuk pemirsa YouTuber.